Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair amma ba'd. Kesetiaan terhadap malaikat. Seseorang yang beriman hendaklah mengasihi malaikat tanpa membezakan antara mereka, kerana mereka semuanya adalah hamba Allah yang sangat setia dan mulia. Mereka tekun melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Tidak ada hujah untuk membezakan antara mereka dari segi kasih sayang. Orang yang membezakannya adalah orang yang sesat, sama seperti golongan Yahudi yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Di dalam beriman kepada malaikat ini, kita tidak boleh membezakan antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Begitu juga di sudut kasih sayang, kecintaan kita kepada malaikat, antara seorang malaikat dengan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat juga perlu kita sayangi, kita cintai. Sebab malaikat ini banyak tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya membantu menolong orang yang beriman dan juga berdoa untuk kebaikan orang yang beriman. Jadi oleh kerana itu kita kena meletakkan kecintaan kasih sayang kita kepada semua malaikat tanpa membezakan antara satu malaikat dengan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi golongan Yahudi, mereka membezakan malaikat. Ada malaikat-malaikat yang mereka beriman, ada di antara malaikat-malaikat yang mereka tak beriman. Bahkan mereka memusuhi pula malaikat tersebut. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini. Okey, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Jadi dia kata, Allah Ta'ala sebut, katakanlah oleh Muhammad, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril. Orang Yahudi dia marah malaikat Jibril ni. Kalau malaikat lain, Mikail dan juga malaikat-malaikat yang lain yang menurunkan hujan, yang memberi rezeki, dia beriman, dia percaya, dia boleh terima. Tetapi kepada malaikat Jibril dia tak boleh terima, tak beriman, bahkan mereka bermusuh dengan malaikat Jibril. Sebab tugas malaikat Jibril ni apa dia? Menurunkan wahyu. Di antara wahyu-wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu adalah wahyu-wahyu yang berkaitan dengan peperangan. Menyuruh orang berperang. Banyak ayat-ayat Quran kan menceritakan kewajipan berperang bila sampai kepada peringkat fardu ain. Peperangan ini apabila tidak ada jalan lain, ikhtiar lain. Setelah dimulakan dengan dakwah terlebih dahulu, didakwah, dipujuk, dirayu, dibentangkan hujah, fakta, dalil, keterangan yang jelas. Lepas tu hasil daripada dakwah yang disampaikan, orang kafir tak boleh terima. Bukan sahaja dia tak boleh terima, dan dia bertindak balas dengan kekejaman, dengan kezaliman, dengan bermusuh dengan orang Islam dan memerangi orang Islam. Pada ketika itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang Islam ni berperang. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran di dalam suratul Hajj, "Udhina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir." Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran dan dihuraikan oleh ulama-ulama tafsir, bahawa peperangan, ayat tentang jihad dan peperangan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah Al-Mukarramah. Berapa tahun Rasulullah duduk di Mekah? 13 tahun. Jadi disuruh menyampaikan akidah tauhid, memperkenalkan Allah sebagai Tuhan. Yang mereka syirik,
menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi ayat jihad tak ada, terang dulu, terang dulu. Walaupun orang tak terima, orang memusuhi, menentang, caci maki dan sebagainya, berbagai-bagai halangan dan tindakan dilakukan kepada orang Islam, Allah Ta'ala tak turun ayat jihad. Oh, cuba kita tengok dalam Quran. Suruh kuat iman dulu. Kuat iman, qiyamulail. Kita tengok ayat-ayat makiyah. Sebab jihad ini satu perkara yang besar. Kalau tanpa iman, tanpa keyakinan kepada Allah, syurga, neraka, dosa, pahala, orang tak boleh nak berperang. Orang-orang Mekah baru masuk Islam. Daripada jahiliah kan? Masuk Islam. Mana boleh terus datangkan ayat tentang jihad supaya berperang orang kafir. Iman mereka pun masih lemah. Bukan kata nak berperang, nak tinggalkan arak judi pun menjadi perkara yang sukar bagi mereka. Baru masuk Islam, nak suruh berhenti minum arak. Baru masuk Islam, nak suruh berhenti main judi. Sebab itu, peringkat pengharaman arak dan judi, tiga kali Allah Ta'ala turun ayat kan, yang selalu kita baca tu. Mula-mula wa ismuhuma akbaru min nafa'ihima. Boleh lagi minum arak, main judi. Lepas tu, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, dekat nak semayang, jangan minum arak. Lepas semayang, boleh minum. Nama tu baru turun ayat. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ni putus lah, habis. Secara pasti, secara jazam, secara qat'i, dah orang Islam pun dah kuat iman dia melalui ibadat-ibadat kepada Allah, melalui doa dan takarrub kepada Allah, iman pun dah kuat sehingga mereka mampu melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Di antara apa yang dilarang, tinggal arak, tinggal judi, walaupun telah menjadi sebatian, telah menjadi darah daging mereka, yakni di zaman jahiliah dulu. Tiga peringkat pengharaman arak. Sedangkan antara berhenti daripada minum arak, berhenti daripada bermain judi, mana lebih berat dengan kewajipan berperang? Sudah tentu kewajipan berperang tu lebih berat daripada menerima patuh dan akur tentang hukum arak dan judi, nak dibandingkan dengan patuh dan akur tentang kewajipan berperang. Berperang lebih besar sebab melibatkan nyawa, harta benda, kecederaan, kematian. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qital wa huwa kurruhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Diwajibkan kepada kamu berperang, padahal peperangan itu suatu perkara yang kamu tak suka. Boleh jadi apa yang kamu tak suka, kata Allah, lebih baik bagi kamu. Perang orang tak suka, tapi lebih baik. Menjaga maruah, menjaga ahli keluarga, menjaga negara daripada serangan musuh. Kalau pihak musuh menceroboh negara kita, kita tidak bertindak balas mempertahankan negara dan menentang kezaliman penceroboh. Jadi negara hancur, keluarga hancur, kematian berlaku berluas-luasa. Contohnya, bila Rusia masuk Afghanistan, tak ada orang Afghanistan bangun untuk berjihad. Orang Islam masuk, orang Israel masuk Palestin, orang serang Syria, musuh-musuh Islam, tak ada di kalangan orang Islam mujahidin-mujahidin Islam, tak ada orang nak pertahankan. Hancur negara, tentera tak ada dalam sebuah negara, ataupun polis tak ada. Apa yang jadi negara kita kalau tak ada tentera, kalau tak ada polis? Jadi negara hancur, boleh diserang, terdedah dengan pencerobohan. Jadi Allah kata, peperangan suatu benda yang kamu tak suka, tetapi dia lebih baik bagi kamu. Sebahagian daripada ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Malaikat Jibril, ayat peperangan. Jadi orang Yahudi tak boleh terima ayat peperangan, ajak orang berbalah je. Mereka gunakan ayat, perkataan, istilah, asyik duk suruh orang berperang. Kalau malaikat yang menurunkan hujan, tak apa, dia turun rahmat, dia turun rezeki, turun kebajikan. Ini Malaikat Jibril ni turun wahyu, suruh orang bergaduh. Jadi mereka tak beriman, tak percaya, tak boleh terima, dan mereka bermusuh dengan Malaikat Jibril. Jadi Allah kata, tak boleh beza antara satu malaikat dengan malaikat-malaikat yang lain. Jadi bila itu keadaan perasaan mereka dan sikap mereka, orang Yahudi ini bermusuh dengan Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, Allah tak nak kata, wahai Muhammad, bagi tahu. Qul.
katakanlah olehmu wahai Muhammad, mangkana aduwwal li Jibril, barang siapa yang bermusuh dengan malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu, sesungguhnya malaikat Jibril itu menurunkan Quran, ala qalbika biiznillah, atas hati engkau dengan izin Allah. Maknanya jangan nak bermusuh dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun wahyu kerana perintah Allah, kerana izin Allah. Bukan pandai-pandai dia saja turun wahyu. Sebahagian daripada wahyu adalah peperangan. Wahyu yang berkaitan dengan peperangan, jangan bermusuh dengan malaikat Jibril. Yang memerintahkan malaikat Jibril turunkan wahyu Allah, termasuk wahyu-wahyu ayat-ayat peperangan adalah Allah dengan izin Allah. Kenapa? Okey. Bila dengan izin Allah kamu memusuhi malaikat Jibril, secara langsung kamu bermusuh dengan Allah. Malaikat Jibril turunkan wahyu kerana perintah Allah. Turunkan atas hati kau dengan izin Allah, musaddiqan lima bayna yadai. Sifat Al-Quran yang diturunkan itu mengiyakan, membenarkan kitab yang terdahulu. Apa? Quran itu turun, Quran mengakui kitab Injil, Taurat, Zabur. Ketiga-tiga kitab Samawi ini diiyakan. Quran kata, Quran kata ini sebahagian daripada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Kalau tak boleh terima Quran, maka Taurat, Injil, Zabur tak boleh terima. Sebab kesemuanya adalah kitab Samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Dan sifat Al-Quran itu pula hudan, memberi petunjuk. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sifat Al-Quran adalah petunjuk. Jadi siapa-siapa yang nak memperoleh petunjuk, hidayah, panduan daripada Allah, dia rujuk Al-Quran sebagai panduan. Bukan itu sahaja, Quran itu juga bersifat dengan bushra, memberi khabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman. Apa maksud khabar gembira? Buat baik, ini balasan dia, ini ganjarannya, ini kesudahannya. Disampaikan oleh Nabi SAW dengan perintah Allah. Ya Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biizni wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, membangkitkan engkau menjadi wakil kami, yakni wakil Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan diutuskan Nabi memberi khabar gembira. Buat baik, ini balasan dia, ini kesan dia, kesudahannya di akhirat. Dan juga nazir, tugas Nabi juga selain daripada memberi khabar gembira, memberi khabar berita perkara yang menakutkan. Apa dia? Buat jahat, kesan dia dosa, akibat dia masuk di dalam neraka. Itu maknanya di antara tugas yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa bushra lil mu'minin, beri khabar gembira kepada bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillah. Jadi tadi kita sebut kalau beriman memusuhi malaikat Jibril, maka dia bermusuh dengan Allah. Dan barang siapa yang bermusuh dengan Allah, bermusuh bagi Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, wa Jibril, termasuk Jibril, wa Mikail, termasuk Mikail. Ha, Mikail mereka boleh terima sebab menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Yang tak boleh terima ni malaikat Jibril, turun wahyu, sebahagian daripada wahyu adalah mengajak manusia berperang. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Taala bermusuh dengan orang kafir. Bila bermusuh dengan malaikat, maka dia jadi kafir. Tak beriman kepada malaikat, dia jadi kafir. Contohnya rukun iman yang 6. Yang lain dia terima. Keimanan kepada malaikat saja dia tak terima. Kepada Allah dia terima, beriman kepada Allah, kepada rasul, kepada kitab, hari kiamat, qada-qada, semua dia boleh terima. Cuma tak beriman kepada malaikat. Tak beriman dengan malaikat ni bukan keseluruhan malaikat dia tolak. Seorang malaikat saja dia tolak. Tak dikira tak beriman juga. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Okey, terus. Orang Yahudi bersikap talak dua muka. Mereka bukan sahaja tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka juga menunjukkan sifat hasad dan dengki kepada Nabi Muhammad SAW.
yang disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril tersebut. Bagi mereka, jika wahyu tersebut diturunkan oleh malaikat Mikail, mereka akan menerimanya. Mereka sebenarnya tidak menyedari yang kedua-dua malaikat tersebut merupakan hamba Allah yang menjelaskan tugas masing-masing. Hubungan malaikat dengan orang kafir dan fasik. Para malaikat tidak menyukai orang kafir, zalim dan juga fasik. Bahkan mereka memerangi dan mengoncangkan pendirian orang-orang kafir ketika orang-orang kafir itu memerangi orang-orang Islam, seperti mana yang berlaku dalam peperangan Badar dan Ahzab. Jadi malaikat, para malaikat ini dia bermusuh dengan orang kafir, orang fasik, juga orang zalim. Sebab apa? Sebab golongan fasik zalim ni juga adalah musuh Allah dan musuh orang beriman. Oleh kerana itu mereka memusuhi golongan ini. Okey, terus. Apabila sesuatu kelompok masyarakat yang diutuskan seorang rasul, mereka menolak dan melustakan dakwah dan risalah yang dibawa oleh rasul tersebut, maka Allah Subhanahu Taala menurunkan azabnya ke atas masyarakat tersebut. Kadang-kadang Allah memerintahkan seorang malaikat bagi melaksanakan tugas menurunkan azab tersebut. Jadi kalau zaman Nabi Nuh dulu, para nabi yang terdahulu dan juga rasul-rasul yang terdahulu, sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kaum mereka menentang, bermusuh, menolak dakwah yang disampaikan oleh para rasul mereka dan nabi mereka, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab serta merta. Sebelum kiamat lagi. Macam Nabi Musa kan, Allah Taala datangkan apa dia ribut petir, datang ke petir sambar pemimpin-pemimpin mereka yang degil mati. Kaum Ad, kaum Samud. Yang Allah Taala datangkan hujan ribut selama seminggu. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Hujan ribut seminggu. Hancur lebur habis, benih pun tak tinggal. Tengok. Itu antara akibat kesan daripada derhaka mereka, menentang mereka terhadap rasul yang diutuskan. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala sayang. Buat salah macam mana pun Allah Taala bagi peluang, bagi tempoh, bagi masa yang panjang untuk insaf, bertaubat, kembali kepada Allah. Umat Nabi Muhammad juga, orang kafir dalam zaman Nabi, cabar Nabi supaya berdoa kepada Allah Taala. Kalau agama yang kamu bawa ni betul, doalah kepada Allah supaya kami didatangkan musibah, bala didatangkan hujan batu daripada langit. Wa idz qala Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi 'adzabin 'alim. Kalau betul apa yang kamu bawa ini benar datang daripada Allah Taala, doalah kepada Allah supaya kami ditimpa hujan batu daripada langit ataupun azab yang pedih. Pemakana Allah mu'azibahum wa anta fihim, pemakana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Allah Taala tak azab selama mana ada orang duk berdoa, orang sembahyang. Dan kesian kepada Nabi SAW, Nabi akan sedih, kecewa, umat dia dihancurkan oleh Allah. Nabi sedih. Sebab Nabi dia banyak fikir umat daripada kepentingan dia sendiri. Banyak dalam hadis dia sedih membayangkan keadaan suasana yang berlaku kepada umat. Jadi Allah Ta'ala tahu itu perasaan yang akan timbul dalam hati Nabi. Bila Allah Ta'ala hancurkan umat dia, azab umat dia, Nabi akan sedih. Allah Ta'ala tangguh di akhirat besok, bagi peluang, bagi masa yang panjang untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Okay. Ini ayat ini mengisahkan tentang malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam. Yang mereka buat hubungan lelaki sama lelaki tu kan. Sebelum malaikat datang bertemu dengan Nabi Lut, malaikat pergi jumpa siapa? Yang kita baca Quran ayat sebelum ni. Nabi Ibrahim. Dia pergi ziarah Nabi Ibrahim. Tujuan apa dia pergi ziarah Nabi Ibrahim? Dia nak bagi tahu apa? Jadi kita kena ingat, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni bukan dia pergi sesuatu tempat, dia berjumpa seseorang iaitu Nabi, dia jumpa mana-mana Nabi, mesti dia ada tujuan. Dia ada maksud sebab apa dia pergi. Ha, ingat tak lagi cerita dia? Nak bagi tahu khabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa isteri Nabi Ibrahim akan melahirkan anak di dalam usia yang tua. Dalam Quran sebut, aku hari ni nak buat berita gembira ni. Kamu akan dapat anak, isteri kamu akan melahirkan anak. Isteri dia jadi fadhahikat, malu. Dah tua, orang tua boleh melahirkan anak kan. Oh, dia jadi macam malu, macam terpegun, tercengang, dipanggil apa? Terpaku. Terlalu seronok. Apa yang disebut oleh malaikat mesti betul. Dia pun boleh mandung lagi dalam keadaan usia yang tua. Ayah malaikat yang apa dia, Nabi Ibrahim sembelih anak lembu, dipanggang, dihidangkan kepada malaikat. Malaikat tak sentuh pun. Malaikat mana makan, mana minum. Lalu malaikat Jibril, malaikat ni pergi, Jibril ni apa dia, pergilah jumpa dengan Nabi Lut. Sebab kaum Nabi Lut ni dia melakukan maksiat berhubung antara lelaki sama lelaki. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, walamma ja'at rusuluna. Bila telah datanglah oleh pesuruh kami, pesuruh-pesuruh kami, Lutan akan Nabi Lut. Lutan akan Nabi Lut. Si abihim. Nabi Lut susah hati. Nabi Lut susah hati dengan kedatangan malaikat. Sebab apa susah hati? Sebab malaikat ni kan cantik, lawa, comel. Jadi kaum Nabi Lut kan duk perhati, dia suka lelaki sama lelaki kan. Jadi susah hati, takut diceroboh oleh kaum Nabi Lut. Akan diganggu. Akan diganggu oleh kaum Nabi Lut, dia mari susah hati, mari cemas. Wa dhaqa bihim zar'a. Lalu dia rasa dengan kehadiran malaikat tu, hati dia jadi sempit, sempit dada dia panggil. Sempit dada tu bila susah hati, kita pun kalau susah hati, ada masalah, dia akan mari sempit dada. Nabi Lut ni pun sepit dada lah dengan malaikat mari di kampung dia. Dibimbang kaum lelaki yang duduk di kampung dia akan mencerobohi malaikat. Wa qala hadha yawmun asib. Yang dia kata ini hari yang asib, hari yang sangat cemas. Hari ini hari yang sangat cemas. Cemas sungguh lah. Dia tahu dah malaikat ni akan melakukan apa dia, dia akan melakukan tindakan. Dia akan menunjukkan kemurkaan, dia akan mendatangkan kemusnahan kepada penduduk kaum itu kerana melakukan maksiat. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat cemas. Waja'ahu qaumuhu. Lalu telah datanglah akan Nabi Lut oleh kaumnya. Yuhra'una ilahi, mereka meluru pergi kepadanya, kepada-kepadanya Nabi Lut. Wa min qablu kana ya'maluna sayyi'at. Sebelumnya mereka buat maksiat. Ha? Sebelum datang jumpa Nabi Lut tu, mereka dah buat maksiat dah sebelum ni berkali-kali, berulang kali. Qala ya qaumi. Lalu Nabi Lut ni dipujuk, tengok dakwah para rasul kan. Dakwah para rasul, para rasul dia kata, "Hai ya qaumi, wahai kaumku." Dia pujuk dengan menggunakan bahasa yang sopan santun. "Haula'i banati, ini adalah anak-anak perempuanku. Hunna ataharu lakum." Mereka lebih suci, lebih sesuai, lebih layak bagi kamu. Kalau kamu nak kahwin, aku bagi. Aku offer anak-anak perempuan aku. Jangan mencerobohi tetamu aku, yakni malaikat. Demo tak tahu itu malaikat. Malaikat pula cantik lawa, mereka pergi terkam. Lalu Nabi Lut ni susah hati, cemas kan, bimbang. Takut malaikat dia apa-apakan. Lalu dia offer, ni anak-anak aku, kalau kamu nak kahwin aku bagi.
Fattakullah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tuhzuni fi dhaifi, janganlah kamu menyakiti aku tentang tetamu aku. Jangan kamu buat naya kepada tetamu aku. Kamu nak menyakiti hati aku, tapi kamu buat naya kepada tetamu aku. Alaysa minkum rajulun rasyid, alaysa minkum rajulun rasyid, tidak adakah daripada kalangan kamu ni orang yang cerdik, tak boleh fikir ke? Ini tetamu aku, kalau kamu nak kahwin aku offer, aku bagi anak aku. Tak boleh fikir ke kamu ni semua? Tengok Nabi ni dia berdialog, berhujah. Kamu di dalam dakwah kita kena mengajak orang berfikir. Jangan kita paksa orang ikut. Bila pandangan kita bertemu dengan pandangan orang, dia jadi belaga tu yang jadi perpecahan, perbalahan, permusuhan. Kita ajak orang berfikir, kita ajak orang berfikir, bagi fakta, bagi dalil, bagi hujah. Kemukakan Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, pendapat para ulama yang muktabar. Orang nak terima tak terima, itu bukan tugas kita, bukan tanggungjawab kita, bukan kewajipan kita. Kita hanya menceritakan sahaja. Memberi hidayah, petunjuk dan menerima adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ayat yang selalu kita baca bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih dan menangis apabila bapa saudara dia Abu Talib tak masuk Islam. Dia duk ulang-ulang berulang-ulang kali duk pergi sampaikan dakwah sampai ke mati Abu Talib tak terima Islam, tak mengucap dua kalimah syahadah. Lalu Nabi Muhammad sedih kecewa. Allah Taala turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu hai Muhammad tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang kamu sayang, dan Allah lah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidak ada daripada kalangan kamu ni orang yang cerdik. Lalu kaum dia jawab pula bila tanya soalan tu. Qala, qalu, mereka menjawab, laqad alimta, kamu pun dah tahu. Kamu tahu kan? Kamu tahu wahai Lut, ma lana fi banatika min haqqin. Kami tak ada keinginan kepada anak-anak perempuan kamu. Kami tak ada teringin. Tak ada hasrat, tak ada niat. Apa lagi perkataan yang sesuai kita nak bagi? Tak ada niat, tak ada maknanya tak ada hajat, tak perlu. Tak ada minat kepada anak-anak perempuan engkau. Sesungguhnya engkau telah mengetahui malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya kau tahu apa keinginan kami, apa kehendak kami, apa yang kami nak. Dia nak lelaki sama lelaki. Kamu tahu, kamu pun tahu. Qalu law anna li bikum quwwatan. Qala law anna li bikum quwwatan. Dalam keadaan sedih. Di dalam keadaan sedih, Nabi Lut kata kalau aku ada kekuatan untuk menghalang kehendak kamu, awawi ila ruknin syadid, ataupun aku bergantung kepada tiang yang kuat. Maknanya aku ada orang yang melindungi aku. Dia tak ada kekuatan, pengikut dia tak ramai. Kalau aku ada kekuatan untuk menolak kejahatan kamu, aku akan tolak. Kalau aku ada orang yang dapat bantu aku berpegang kepada tiang yang kukuh, aku akan lakukan. Jadi di dalam dakwah ni perlukan kepada sokongan, dokongan, sahabat handai yang setia untuk membawa agama Islam ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu min qabli illa kana ma'ahu hawariyun wal ashab." Tidak ada mana-mana nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku melainkan disertakan bersama mereka pengikut-pengikut yang setia, sahabat-sahabat handai yang setia. Jadi kena ada kekuatan, kena ada sahabat, kena ada tim, kena ada kita kata pembantu untuk membawa Islam ini kepada masyarakat. Dia tak boleh seorang-seorang, 2 3 orang, 4 5 orang tak boleh. Dia kena memberi sokongan, kena ada penyokong-penyokong yang ramai. Tengok bagaimana pengaduan, keluhan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Kalau ada orang nak tolong aku, kalau aku ada kekuatan ataupun aku nak boleh berpaut kepada tiang yang kukuh, aku akan lakukan. Qalu ya Lut inna rusul rabbik. Malaikat kata, bila keluhan hati Nabi Lut AS, malaikat mengata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah rasul Tuhanmu. Baru Nabi Lut tahu yang ini bukan tetamu biasa, bukan orang yang datang ni, kami adalah malaikat. La yasilu ilaika, kau tidak dapat menceroboh engkau, mengenakan engkau.
bertindak terhadap engkau, tidak dapat melakukan apa-apa kepada engkau. Mereka takkan mampu, mereka takkan sampai. Oleh kerana tu, masa tu tengah duk berlari nak buat kacau, mereka meloru bertemu dengan Nabi Lut AS, nak ganggu Nabi Lut dan nak ganggu tetamu Nabi Lut AS. Fa'asri bi ahlika, kamu berjalanlah dengan keluarga engkau, bikutu'in min lelain, sebahagian daripada malam. Malam ni kamu lari. Malaikat cadangkan dan arahkan supaya Nabi Lut ni keluar di waktu malam. Wala yaltafit minkum ahadun, lepas pergi tu jangan paling ke belakang. Bila berjalan tu di waktu malam lari, kamu jangan toleh ke belakang, jangan berpaling. Illa mar'atak, yang kecuali isteri kamu. Isteri kamu, isteri kamu akan berpaling. Sebab isteri dia tak beriman kepada dia, termasuklah isteri Nabi, Nabi Nuh alaihi salam. Innahu musibah, musibah, sesungguhnya akan menimpa isteri engkau, ma asabahum, apa yang ditimpa oleh kaum engkau. Isteri kamu akan mengalami nasib yang sama sebagaimana kaum kamu. Akan diazab oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Inna mau'idahumus subh, inna mau'idahumus subhu, sesungguhnya janji mereka di waktu subuh. Allah Ta'ala nak hancurkan kaum Nabi Lut ini di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, adakah tidak waktu subuh itu hampir? Malam dengan subuh dekat ke lambat? Dekat ya. Malam kamu lari dulu, tapi jangan paling ke belakang. Yang akan paling isteri kamu sahaja. Isteri kamu akan menimpa apa yang di, apa yang akan ditimpa kepada kaum kamu. Janji itu di waktu subuh, dan subuh itu adakah, adakah tidak subuh itu dekat, hampir waktu, waktunya. Falamma jaa amruna, apabila datangnya perintah kami, hukuman kami, hukuman kami, ja'alna 'aliha safilaha, Allah Ta'ala jadikan bumi yang didiami oleh Nabi Lut dan kaum dia ni diterbalikkan. Yang dia bawa dilingkupkan macam tu. Ha, diterbalikkan. Ha, kalau ada semua, semua mati, mati seorang, satu seorang pun tak tinggal. Hak tak lari tu, hak tak lari yang tak mengikut Nabi Lut alaihi salam, semua mati termasuk isteri dia. Wa amtarna 'alaihim, bukan sahaja dibalikkan, ditimpakan kepada mereka kaum Nabi Lut dan isterinya, hijaratan min sijjin, batu, batu itu yang diambil daripada tanah yang dibakar. Mungkin budak-budak pelajar-pelajar ni tak tahu bagaimana kedudukan tanah tu, tanah liat kalau kita bakar dia jadi apa, semua tak tahu kan. Kami kecil-kecil dulu main-main plastik, plastik buruknya, kadang-kadang bergaduh pun kita guna plastik. Nak beli guli mahal. Kadang-kadang main guli pun dengan menggunakan batu liat yang dibakar. Rupanya, ni satu ilmu nak bagi tahu kepada orang yang tak pernah main plastik. Kita plastik buruk, plastik buah-buahan kan, kita guna plastik. Nak beli apa dia, guli sebagai peluru, mahal, duit pun tak ada. Kita gelitir, ya, dia panggil, kita uli-uli besar-besar buah guli tu, kita bakar batu tu, tanah. Bila kita bakar, dia kerih, dia jadi kerah, kerah macam batu. Kita lastik dekat dinding, simen batu tak pecah. Keras, kekuatan keras dia macam batu. Jadi nak bagi tahu sifat, nak bagi tahu sifat tanah yang dibakar. Jadi batu itu hasil daripada tanah yang dibakar. Mangdud, didatang secara bertubi-tubi. Batu daripada hasil tanah yang dibakar itu jatuh menimpa-nimpa bertubi-tubi kepada kaum Nabi Lut dan juga isteri dia. Timpa daripada langit. Jarak tinggi ke dekat rendah tu? Jarak yang dekat pun tuju kepala kita, benjoi bengkok ni daripada atas tinggi. Oh, macam mana? Menimpa secara bertubi-tubi, musawamatan, yang diberi nama inda rabbika, di sisi Tuhan kau. Wama hiya minaz zalimin bibaid, dan batu-batu tadi tidaklah daripada orang yang zalim itu jauh. Ha, dia kena tu memang kena tepat. Yang dapat memusnahkan kaum Nabi Lut dan juga isteri dia sendiri. Ini di antara bentuk
hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Nabi yang terdahulu. Macam-macam ni, datang ribut petirnya, datang taufannya, banjir kilatnya, batu yang dibakar, macam-macam. Sebab Allah Ta'ala ni, dia nak memusnahkan manusia, yakni musuh-musuh dia, dengan berbagai-bagai cara, berbagai-bagai keadaan, kerana semua dalam alam dan dunia ini adalah tentera Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala itu tentera langit dan bumi. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala nak kenakan, nak azabkan Fir'aun, dia datang ke apa dia? Dofadiak, katok, jarot, belalang, batu darah, macam-macam kan? Semuanya jadi tentera Allah untuk memusuhkan, untuk menjadi apa dia? Tentera Allah yang dijadikan sebagai tentera untuk memusnahkan musuh-musuh Allah. Okey, terus. Malaikat juga melaknat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasul haqqun wa ja'ahum al-bayyinat. Wallahu la yahdi al-qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maksudnya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada sesuatu kaum yang kufur ingkar sesudah mereka beriman, dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah benar, dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahawa mereka ditimpa dengan Allah dan malaikatnya sekalian orang-orang yang beriman. Jadi bila Allah Ta'ala tanya, bagaimana Allah Ta'ala boleh memberi petunjuk kepada orang kafir setelah beriman? Beriman, maknanya di kafir setelah dia beriman. Dia beriman pun jadi kafir pula. Ada di kalangan manusia macam tu. Yang Allah Ta'ala kata, innal ladhina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Ada di kalangan manusia ni, sekejap kafir, sekejap Islam, kafir, Islam, lepas tu berterusan di dalam keadaan kafir. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak bagi petunjuk? Dia mempersendakan agama Islam. Bila kita masuk di dalam agama Islam, diperintahkan supaya beristiqamah. Masuk saja Islam, sampai kiamat kena beristiqamah, tetap di atas dasar iman dan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berhai orang yang beriman, takutlah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Maknanya bila hari pertama dia masuk Islam, berterusan sampai ke mati, istiqamah di atas dasar iman dan juga Islam. Okey, terus. Malaikat juga melaknat orang-orang yang melakukan dosa tertentu. Misalnya, mereka melaknat orang-orang yang mencaci dan mencela para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Maksudnya, sesiapa yang mencaci para sahabatku, ke atasnya dan Allah, malaikat dan manusia sebelumnya. Sehubungan dengan itu, tidak boleh mencela para sahabat meskipun mereka melakukan kesalahan. Jadi kita tengok sini, mana-mana sahabat ni kita tak boleh caci, tak boleh cela. Walaupun kita nampak di sudut zahir ada salah, memang ada salah lah. Sebab sahabat manusia dia bukan malaikat. Sahabat manusia dia bukan malaikat. Sudah tentu ada salah silap. Jadi bila berlaku kesilapan yang diketahui oleh kita, sebagai yang dilakukan oleh para sahabat ini, kita diajar apa dia dalam Quran? Supaya minta ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman yang terdahulu sebelum daripada kita. Dan yang kedua, pegangan dan juga i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh menyebelahi mana-mana sahabat apabila ada di kalangan mereka bertelingkah berbalah di antara satu sama lain. Kita tak boleh turut campur di dalam urusan krisis daripada kalangan sahabat. Contohnya kita kata Sayyidina Ali pernah berperang dengan Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Siti Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi pernah berperang dengan Sayyidina Ali, menantu Nabi, di dalam peperangan Jabal, peperangan Jaman. Tak boleh kita kata Aisyah betul, Ali salah, ataupun Ali betul, Aisyah salah.
Ali betul, Muawiyah salah, tak boleh. Sebab ini adalah ijtihad. Apatah lagi kita nak mengutuk, mencaci para sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh puak-puak Syiah. Mereka kutuk Muawiyah kerana lawan berperang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah. Oh, mereka bermusuh dengan Muawiyah. Sebab tu kita buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh orang Syiah ni, dulu pun kita belajar macam tu masa kita belajar di sekolah dulu. Bagaimana jahatnya, digambarkan bagaimana jahatnya Muawiyah kerana berperang dengan Sayyidina Ali. Ini semua tulisan-tulisan Syiah ataupun orang Islam yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Mereka bermusuh dengan para sahabat. Jadi antara tugas malaikat melaknat mana-mana orang yang memusuhi dan membenci para sahabat. Okey, terus. Kerana jasa mereka amat besar dalam menegakkan Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Orang Islam juga tidak boleh memperkecilkan mereka meskipun mereka tidak maksum dan melakukan kesilapan. Kelebihan mereka berada bersama dengan Rasulullah SAW mengatasi kesalahan mereka. Oleh kerana itu, ketika Abdullah bin Abu Bakar ditanya tentang perbezaan antara Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang Khalifah Bani Umayyah yang adil, beliau dengan tegas menyatakan debu-debu yang berada dalam lubang hidung kuda Muawiyah lebih afdal daripada batang tubuh Umar bin Abdul Aziz. Malaikat melaknat orang-orang yang mengacukan senjatanya kepada sesama saudara se-Islam. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yad'ahu wa in kana abahu li abihi wa ummi." Sebahagian daripada tugas malaikat melaknat, mengutuk seseorang Islam yang acu, acu senjata ke kawan, acu apa, pistol ke, gurau je, bukan nak buat betul, bukan nak tembak betul, tak pistol ke, kita tak senapang ke, pisau ke, besi tajam ke, tunjuk ni, nampak lah ni, pensil ke, pensil pen, ni pelajar guna pensil yang tajam, kayu yang tajam, acu kat kawan, dia laknat, ingat lah, boleh mencederakan, mungkin bergurau, mungkin kita kata acu je, bukan nak tikam betul. Bila dirasuk oleh syaitan, dia jadi betul. Sebab tu kesannya. Sebab tu malaikat ni, dalam hadis sebut, sebahagian tugas malaikat laknat orang duk acu senjata kepada saudara dia. Walaupun saudara-saudara itu seibu sebapa, ataupun saudara yang lain. Kalau saudara yang lain pun, dianggap saudara kita juga sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi tindakan ini perlu diambil berat perhatian. Acu, mengacu sesuatu benda yang tajam kepada sesama Muslim. Dilaknat oleh para malaikat. Okey, terus. Malaikat juga melaknat perempuan yang tidak memenuhi ajakan suaminya sedangkan dia sendiri tidak ada sebarang aral untuk memenuhi ajakan tersebut. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza al-arwadu rajulun ra'atahu ila firashi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Maksudnya, apabila seseorang lelaki mengajak isterinya untuk bersama melakukan persetubuhan tetapi isterinya itu enggan menyebut ajakan tersebut sehingga suaminya tidur malam dalam keadaan marah, isterinya itu dilaknat oleh malaikat sehingga ke pagi. Malaikat melaknat orang yang menyiksa binatang. Dalam hadis riwayat menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man matala bi hayawani fa'alihi la'natullah wal malaikati wal nas ajma'in." Maksudnya, sesiapa yang mencincang binatang, ke atasnya la'nat Allah, malaikat dan juga seluruh manusia. Malaikat juga melaknat orang-orang yang menjual sesuatu barang yang cacat yang menyembunyikan kesihatan barangannya itu. Jadi maknanya bagi penjual, jual barang dia kena ceritalah aib kecacatan yang ada kepada produk, kepada benda jualan dia tu. Sebab tu kita belajar dalam fiqh dan juga dalam hadis, dia ada tiga khiyar kan, khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat kan, semua untuk memberi kepuasan, untuk memberi keadilan kepada pengguna. Sekarang ni dia ada tarikh luput kan, kita ada hak pula, kita boleh hantar balik kalau kita beli sesuatu barangan yang dah lepas daripada tarikh yang telah ditetapkan, kerana di sana boleh berlaku kemusnahan, kerosakan kepada barang tersebut. Jadi malaikat ini biasa sangat banyak berlaku kepada peniaga-peniaga.
dia duk tipu, dia tutup, dia lindungi, dia sembunyikan aib yang ada kepada produk dia. Yang dia duk wawakan, dia duk cerita benda elok je. Kadang-kadang suatu produk kan, pemakanan ke ataupun minuman untuk mengubat sesuatu penyakit dengan suatu jenis produk dia tu, kopi ke teh kan, dapat menghilangkan kecil manis, darah tinggi, gout, stroke, jantung, pembuah pinggang. Ubat hospital pun tak ada senarai macam tu. Satu sakit, satu ubat. Satu sakit, satu ubat. Satu sakit, satu ubat. Ini satu jenis ubatan ataupun produk ni boleh menyembuh 10 penyakit. Kan tak tipu tu. Ha? Bukan ada kajian pun. Tak ada kajian. Asal dia buat andaian dia sendiri je. Ha, tu jaga. Ingat tu, orang-orang duduk menjaga ni, banyak kadang-kadang orang agama tu. Lepas tu nak pergi laris lagi, angkat gambar jual kopi ke teh ke, angkat gambar orang duduk berdoa. Ambil lah gambar mana-mana Tok Guru kan. Tak kat depan tu, label kopi dia tu kan, kopi ke teh dia tengah orang duduk doa ni. Senarai bawah tu macam-macam penyakit boleh sembuh. Jadi ada kajian ke? Tak ada kajian, pakai ikut dentam, ikut dan. Kita pun mudah percaya. Ha? Bila orang nak jual produk-produk macam ni, kita mudah percaya. Ha, jadi kita kena tak kenal, dia kena buat kajian produk dia itu memberi kesan apa. Mungkin ada kebaikan di sana juga, mungkin ada kesan sampingan. Kalau ubat-ubat kita kata hak doktor ni, dia sebut. Dia tak lindung benda tu. Ha, jadi jangan lindung aib yang ada kepada barang yang kita jual. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a 'aiban lam yubayyinhu lam yadan fi maqdillah wa lam tadhallil malaikatu dal'anhu." Maksudnya, sesiapa yang menjual suatu barangan yang cacat dan tidak memberitahu kecacatannya itu kepada pembeli, dia sentiasa berada dalam kemurkaan Allah dan malaikat sentiasa melaknatnya. Wallahu a'lam. أقول قول هذا وأستغفر الله أن أعوذ بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Macam biasa, tuan-tuan ada di sini.